Kita beralih ke kasus kebakaran yang menimpa apartemen Paramount di Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengancam akan mempidanakan pengembang karena tidak mengantongi sertifikat layak fungsi, serta tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK akan menindak tegas pihak pengembang apartemen Parama yang mengalami kebakaran hari Minggu lalu karena tetap menjual unit apartemennya meski Pemprov tidak memberikan surat layak fungsi. Makanya sekarang kita kasih sanksi, itu gedung nggak boleh dipakai, disegel. Kalau disegel, dia kan pakai sandera manusia nih. Kamu yang tinggal di apartemen kira-kira marah nggak rumah kamu disegel, nggak boleh masuk? Duit udah diambil dari pengembang. Makanya saya bilang kalau gitu cari pidanain pengembangnya kalau gitu. Pihaknya juga menegaskan telah mengingatkan pihak pengembang sejak lama terkait kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi sehingga apartemen tersebut tidak mendapatkan surat layak fungsi. Terkait kebakaran Minggu silam, AHOK menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut apakah berkaitan langsung dengan kelayakan gedung atau tidak. Budi Mulyawan, MNC Media, Jakarta.